Halo subscriber NBA Channel, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, kapanpun Anda menonton video ini. Saya doakan Anda semua selalu dalam keadaan sehat, sukses, dan berbahagia. Terima kasih sudah setia menemani saya dalam pembahasan semua benda-benda mustika, benda bertuah, pusaka, dan hal-hal yang berbau klenik dan gaib. Bagi penggila dan penghobi segala sesuatu yang gaib-gaib, Anda sudah berada di channel yang tepat. Oke, langsung saja di depan kita sekarang ini sudah ada satu kalungnya. Kalung ini di dalamnya bukan mustika, tapi ini di dalamnya adalah semacam ada raja tertulis yang memang ini diproduksi secara massal ya, terus terang ini ya. Jadi ini semacam jimatan, kalau kita bilang dibuat sebagai jimatan ya. Memang ini bukan benda-benda mahal karena terbuat hanya dari rajahan biasa, tetapi ada tetapinya teman-teman. Karena saya sudah pegang benda ini dan saya sudah aktivasi benda ini, maka benda ini menjadi bermanfaat sekali. Di dalamnya memang ada raja tulisan Arab ya, saya juga tidak tahu apa itu artinya, tetapi ini bisa diaktivasi menjadi tahan sajam energinya ya teman-teman ya. Untuk melindungi diri dari teman-teman pakai ini, bisa untuk melindungi dari serangan senjata tajam gitu loh. Jadi kalau amit-amit misalnya di jalan ketemu begal, kalau Tuhan masih mengizinkan, semoga Anda selamat. Kalaupun Anda luka, tidak akan luka parah gitu loh. Karena benda-benda mustika, jimatan dan lain-lain itu semua fungsinya hanya untuk meredam teman-teman ya. Jadi teman-teman jangan salah kaprah, bukan full kebal, benar-benar kebal, nggak mempan, bukan seperti itu ya. Kalau benda-benda yang seperti ini ya, karena ini memang untuk jaga diri, proteksi. Tetapi teman-teman kalau ingin melihat kemampuannya, ini bisa, benda ini bisa, karena sudah saya aktivasi, sudah saya bangkitkan energinya yang ada di dalam gitu loh. Energi rajahannya sudah saya bangkitkan. Ada tata caranya yang tidak bisa saya share gitu loh, karena itu tidak boleh sembarangan ya teman-teman. Nah ini nanti di akhir video teman-teman bisa melihat nih, udah beberapa orang yang pakai benda ini sudah ngetes dan berhasil gitu loh, bisa digunakan untuk melihat kemampuannya. Jadi kalau mau dibilang seperti atraksi ya, testimoninya ada gitu loh. Jadi bisa dites tahan sajamnya. Memang ini benda hanya gulungan rajah aja ya di dalamnya ya. Tapi cukup untuk melindungi diri sehari-hari. Dan maharnya ini ya terjangkau ya teman-teman ya. Nah, tolong kalau benda seperti ini, pantangannya jangan dipakai saat berhubungan badan, jangan dipakai saat buang air besar. Jadi kalau misalnya teman-teman lagi di jalan tiba-tiba ingin buang air besar atau pup, cukup teman-teman lepas dari kalung, kantongin di kantong celana atau taruh di tas celana atau tasnya digantung gitu kalau saat Anda pup. Itu aja. Nanti kalau udah selesai, cuci tangan yang bersih, dipakai kembali gitu. Juga kalau teman-teman habis melakukan berhubungan badan, lepas. Saat melakukan hubungan badan lepas, sehabisnya pun lepas gitu loh. Kecuali teman-teman sudah mandi bersih, mandi keramas ya teman-teman. Itu aja yang saya bisa saya sampaikan mengenai benda ini. Saya hanya bisa menyampaikan fungsi-fungsinya selain untuk tahan sajam, proteksi dari serangan gaib. Jadi makhluk-makhluk halus juga takut ya. Jadi bukan semua makhluk halus yang berunsur negatif seperti makhluk halus pengganggu ya, yang seperti pocong, kuntilanak ya, takut sama benda ini gitu loh. Di saya teman-teman tidak akan diganggu jika memakai benda ini gitu.
jadi tidak akan kesurupan, aman seperti itu. Dan ini boleh dipakaikan ke anak kecil ya teman-teman. Kalau anak kecil kan gampang sawan, rentan diganggu makhluk halus. Ini cukup sebelum pakai dibacakan Al-Fatihah 7 kali. Di bacaan ketujuh tahan napas, tahan di bawah perut, yuk ke bandanya. Oke, nanti kita lihat videonya, beberapa testimoni ya dari teman-teman yang sudah mengaktifkan, yang sudah memaharkan maksud saya. Oke, sampai jumpa pada video selanjutnya. Semoga semua makhluk berbahagia.